Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Nafizul, Musi dan Jawatankuasa Masjid, Al-Fadhil Ustaz Sa'ud dan yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Ma'isa Draman, Tokku Pasir Gudang dan sahabat-sahabat dari Pasir Gudang yang sapa dari Pasir Gudang di Kuala Terengganu ni hari ini, alhamdulillah. Dan seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan juga sahabat-sahabat yang menonton secara live di Facebook. Datuk Usli pun ada sekali hari ini, alhamdulillah. Sama sekali boleh tak kita lelaki ni kita main rapat depan sikit ni, boleh tak? Boleh tak? Sebelum ni kita rapat sikit depan. Boleh tak rapat depan sikit? Biasa orang rapat depan ni pun dah tak berjodoh. Boleh tak masuk? Makan lah kita. Alhamdulillah. Kalau ada. Dan saya nak minta tolong sahabat-sahabat yang menonton secara online di beberapa page ni, tolong tulis di bahagian komen suara kami ni jelas ke tidak. Tolong tulis kat ruangan komen suara jelas ke tidak. Ikutlah page-page ada di dalam page ni supaya apa yang bakal dikongsi oleh Tokku sebentar lagi tersebar manfaatnya insyaAllah. Dan insyaAllah kita baru-baru ni kita sambung Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bincang berkenaan dengan Rasulullah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, bincang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bincang ibadah, kita bincang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah Rasulullah yang begitu hebat, iaitulah kepimpinan Rasulullah. Sama ada baginda sendiri, leadership baginda ketika 13 tahun di Mekah, bahkan sebelum jadi Nabi dah boleh selesai masalah Hajarul Aswad kat Kaabah. Kemudian 10 tahun Nabi ni sebagai pemimpin negara di Madinah. Jadi malam ni kita nak bincang berkenaan dengan kepimpinan. Kita nak faham isu berkait dengan pemimpin, bagaimana yang diajar pada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang putih bila dia mari ke negeri-negeri orang Islam, dia kata jangan cakap bab pemimpin, jangan cakap bab musuh negeri negara, itu orang putih ajar. Tetapi ada ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab kepimpinan ini. Jadi sebagai mukadimah, saya persilakan dulu Al-Fadhil Ustaz Ma'isa untuk ulas dulu sedikit tajuk perbincangan kita ini, kepimpinan berdasarkan panduan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. فقال الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. يعني muliakan Tuan Said selaku moderator pada malam ini, Tuan Imam, Mursi dan Jawatankuasa Masjid serta muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang dan ruang serta kelapangan untuk berada di rumah Allah pada malam yang mulia ini, malam yang penuh barakah, untuk duduk dalam majlis ilmu. Semoga kita mendapat apa yang disifatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu mendapat ketenangan, mendapat rahmat, mendapat tercatat nama kita di sisi Allah SWT, mendapat hamparan pada malaikat disebabkan kita berada di sini. Dan semoga kita juga menjadi dan mendapat apa yang disebut oleh Nabi SAW, siapa yang berada dalam majlis ilmu tidak akan celaka, tidak akan menjadi malang, melainkan dia akan mendapat manfaat. Perbicaraan kita pada malam ini ialah kepimpinan Islam mengikut acuan yang di gariskan yang telah dibentuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa kemuliaan umat ini ialah kerana berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat ini ataupun umat Islam sentiasa hidupnya punyai pegangan. Bukannya kita melakukan sesuatu berdasarkan kehendak rasa dan hawa nafsu kita. Senantiasa kita diajar oleh baginda SAW, ditunjukkan, diberi contoh teladan yang terbaik, supaya kita tidak melakukan kesilapan mudah, supaya juga kita tidak menghabiskan usia kita dengan sia-sia. Kerana siapa yang mengikut sunnah Nabi SAW, dia berjaya memanfaatkan usianya yang pendek itu. Tetapi kalau kita mengabaikan apa yang diajar oleh baginda SAW, kita barangkali sesuatu yang boleh kita capai dalam satu tempoh yang singkat. Tetapi sesudah umur kita dah habis banyak, kita masih belum mencapai apa-apa. Kerana apa? Kita tidak mengikuti landasan yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu Allah sebut dalam surah Ahzab ayat 21, sebagaimana saya bacakan tadi, bila Allah menyatakan sesungguhnya pada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan, disebut sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Dan contoh yang terbaik ini cuma terpakai kepada, yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, meyakini Allah Taala, akan mendapat contoh ini. Dan yang kedua ialah orang yang meyakini hari akhirat, meyakini bahawa dunia sementara, kita akan meninggalkannya, kita akan pulang ke akhirat. Dan yang ketiga ialah orang-orang yang sentiasa menghidupkan ataupun menjadikan kehidupannya sibuk dengan mengingati Allah. Maka tiga golongan ini akan mendapat manfaat sebenar daripada kehidupan Rasulullah SAW. Di antara akhlak ataupun di antara perkara yang ditunjukkan oleh baginda SAW ialah kepimpinan, qiyadah, kepimpinan yang hebat. Baik, bagaimana kita kata Rasulullah pemimpin yang hebat? Pemimpin yang meninggalkan, yang bukan sekadar meninggalkan kebaikan kepada umat, bukan meninggalkan acuan untuk diikuti oleh umat, bukan meninggalkan banyak perkara-perkara yang berupa nasihat, pengajaran, hukum, hakam dan lain-lain panduan, sehingga kehebatan Nabi SAW berjaya membentuk manusia. Kerana kepimpinan pada asasnya cuma menguruskan manusia. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar menguruskan manusia, tapi membentuk manusia. Bukan membentuk sifat. Kalau kita tengok setengah-setengah negara yang ada kepimpinan yang baik, pengurusan yang baik, dia cuma menjadikan rakyatnya terurus di negara tersebut, tapi tidak membentuk sifat mereka. Sebab itu bila mereka pergi ke negara lain, mereka akan buat kesalahan yang jelas, yang mudah. Nampak berdisiplin dalam negara mereka kerana itu sistem dan acuan, tapi bukan dalaman.
Akhirnya mereka mungkin khianat bila berada di tempat lain, bila ada peluang lain. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kepimpinan baginda bukan sekadar menguruskan manusia, membentuk manusia, membina manusia, dan Rasulullah membina manusia yang boleh dicontohi pula. Bukan sekadar manusia yang hebat, yang baik, tapi manusia ini boleh dicontohi. Maka Rasulullah meninggalkan kita sahabat yang boleh dicontohi. Dan para sahabat melakukan perkara yang sama. Mereka meninggalkan tabi'in yang boleh dicontohi. Dan tabi'in melakukan perkara yang sama. Membentuk tabi'in yang juga meninggalkan contoh yang sama. Sebab itu Rasulullah ketika mana menyebut khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurung-kurungku, kurung selepasku dan kurung selepas-lepasku. Kerana apa? Kerana kurung ini membentuk contoh. Macam kita, kita berjaya didik anak kita berjaya, cemerlang, anak sulung. Tapi barangkali dia tidak menjadi contoh pada adik-adiknya, barangkali cuma yang ni je. Dan barangkali juga dia cuma berjaya, tapi bila dia sendiri membentuk keluarganya, tak macam tu. Sebab dia cuma berjaya seorang diri. Dalam kepimpinan Islam, dia bukan kejayaan seorang diri. Sebab kita bukan nak puja satu tokoh. Bukan. Islam bukan mengajar kepada kita untuk memuja satu tokoh. Tapi Islam meninggalkan kita satu acuan yang Allah sebut dalam Quran. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini acuan Allah. Apakah ada yang lebih baik daripada acuan Allah? Yang Rasulullah SAW kata, innallaha yarfa'u bihadza kitab bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Allah dengan Al-Quran ini mengangkat satu kaum. Dan dengan sebab Al-Quran ini juga menjatuhkan satu kaum. Maknanya Rasul bina satu acuan. Acuan apa? Kalau kamu ikut apa yang Rasulullah tinggalkan, kamu berjaya macam zaman Rasulullah SAW. Sama kamu akan berjaya. Sehingga kita tak akan kata itu zaman Nabi, bukan zaman kita. Itu zaman orang tu, bukan zaman kita. Lalu kita berhujahkan zaman. Wahai Rasulullah bukan tinggalkan zaman, Nabi tinggalkan acuan untuk semua orang ikut. Ia macam kita buat apa ni, acuan karipak. Atuk kita buat karipak macam tu. Sampai tiga generasi karipak sama bentuknya. Kenapa ditinggalkan acuan? Maka kita buat benda sama. Itu cara kepimpinan yang Rasulullah tinggalkan. Sebab itu bila ada orang membicarakan Rasulullah sebagai negarawan. Tetapi bila kita bicara negarawan, ia satu pujian bersifat peribadi tanpa meninggalkan kesan pada orang lain. Setiap kali kita bicara tentang tokoh negarawan, kita cuma kata dia je hebat dan dia tak tinggalkan apa-apa pun kehebatan selepas itu. Melainkan dia hebat. Lalu kita pun puji hebat dia. Terlebih puji buat patung. Sebagai satu tahlil ataupun mengekalkan kenangan kepimpinan tadi. Tetapi Nabi sang-sang tidak. Rasulullah kita tak panggil dia negarawan. Kan ini satu gelaran yang kecil sebenarnya. Rasulullah, Allah menamakannya sebagai Rasulullah. Rasulullah. Pesuruh Allah. Allah menamakannya sebagai hamba Allah. Abduhu wa Rasuluh. Artinya kenapa Rasulullah SAW Allah tunjukkan sifat perhambaan Rasulullah kepada Allah? Kerana perkara yang sama yang kita kena tunjukkan perhambaan kepada Allah. Sebab itu dalam kita membina jiwa kepimpinan ialah jiwa perhambaan pada Allah. Mana-mana pemimpin yang membina jiwa kepimpinannya ialah jiwa perhambaan kepada Allah, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebab itu bila kita sebut tentang Khulafa Ar-Rashidun, pemimpin-pemimpin yang Ar-Rashidun, terjemahan litera bijak. Ia juga diterjemahkan yang sentiasa mendapat petunjuk. Dan secara tepat definisi Ar-Rashidun yang ikut minhajun nubuwah, mengikut cara Rasulullah. Maka kita ada Waqam, Uthman dan Ali. Empat acuan yang Rasulullah tinggalkan untuk menjadi satu sistem kepada seluruh kepimpinan umat Islam. Maka pada kisah Abu Bakar yang memerangi golongan murtad,
Pada kisah Umar Khattab yang menjatuhkan dua kerajaan besar. Pada zaman Uthman bin Affan yang meluaskan dakwah. Pada zaman Sayyidina Ali yang mengajar kepada kita nilai kebenaran untuk diperjuangkan. Walaupun kita terpaksa berhadapan sesama Islam. Pada mereka ini semua ialah cara kehidupan kita. Dan ini kepimpinan. Siapa yang melihat kepimpinan Abu Bakar dipaham bahawa dipaham kepimpinan itu ialah untuk menjaga agama. Hirasatud din. Apa yang Abu Bakar buat? Menjaga agama. Kerana ramai murtad. Yang tak nak bayar zakat. Yang mempersendakan agama. Maka kepimpinan itu kalau dia nak kuat, asas yang dibina ialah untuk menjaga agama. Dipanggil hirasatud din. Ini yang disebut oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkam Sultaniyah tentang nilai kepimpinan sebenar. Hirasatud din, jaga agama. Mesti jaga agama. Seorang pemimpin yang tidak berfikir jaga agama, inilah dia pengaruh sekular yang telah menjala dalam diri dia. Itulah sekular. Apa maksud sekular? Meminggirkan agama. Jangan bicara persoalan agama, jangan perjuangkan isu agama. Jangan. Itu sekular. Dia adalah punca kepada kehinaan umat manusia. Memperjuangkan sekular sehingga lupa bahawa Allah yang lantik kita jadi khalifah atas muka bumi ini. Maka perkara pertama yang kita perlu buat ialah menjaga agama Allah. Itu yang dibuat oleh Abu Bakar. Memerangi siapa pun yang murtad dengan bersungguh-sungguh dalam tempoh 2 tahun. Tahun 11, tahun 13 Hijriah. Datang tuan-tuan semua, para ulama sirah bersepakat bahawa keamanan yang dinikmati pada zaman Umar Khattab hasil perjuangan Abu Bakar. Kerana Abu Bakar telah meletakkan teras agama yang kuat. Jangan permainkan agama. Itu dalam kepimpinan negara, perkara pertama pemimpin kena beritahu pada rakyat, jangan mainkan isu agama. Jangan menghina agama. Islam ada tempat paling mulia. Jangan kamu sentuh. Jangan kamu hina. Hukum hakam ni jangan usik. Itu yang Abu Bakar buat. Sehingga tak ada orang sanggup berani mempermain agama, mengaku jadi Nabi, tak ada. Zaman Abu Bakar ramai mengaku Nabi, mempermainkan agama. Tulaiha Asadi mengaku Nabi, Asadu Ansi mengaku Nabi, Sijah mengaku Nabi. Tak ramai lagi tokoh yang mengaku Nabi. Maka ini mempermainkan agama. Yang mengaku Nabi ini main agama. Yang tak nak bayar zakat pula, ini mainkan agama. Ini hukum wajib, jangan main-main. Dan yang lain-lain. Maka Abu Bakar tunjuk bahawa kepimpinan yang Allah tunjukkan pada zaman Abu Bakar, jagalah agama. Dan kenikmatan keamanan zaman Umar Khattab kerana Abu Bakar yang jaga agama. Barulah kita cerita tentang nilai keamanan. Contoh kalau agama tak dijaga, keamanan mana yang kita harapkan? Melainkan kemurkan Allah yang kita tunggu datang. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, walau amana ahlul kitab. Allah menyebut dalam Al-Quran, bila Allah menyatakan kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman, walau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan kami bukakan keberkatan di langit dan di bumi. Satu. Baik, Umar Khattab pula, apa hebat zaman Umar Khattab? Berjaya menjatuhkan ancaman luar Rom dan Parsi, sehingga berlaku kemewahan yang luar biasa. Mewah sangat-sangat. Semua para sahabat yang dahulunya tak berduit jadi banyak duit, jadi kaya. Abu Hurairah tukar jadi kaya. Asalnya orang yang miskin, ahli sufah, duduk masjid, kadang tumbang jatuh pingsan tak cukup makan. Tiba-tiba pada zaman Umar Khattab dia bertukar jadi kaya. Dia sahabat-sahabat yang bertukar kerana Rom dan Parsi jatuh. Kekayaan Rom Parsi melimpah ke negara Islam. Melimpah. Baik, zaman Umar Khattab kepimpinannya apa? Bagaimana nak tunjukkan kehebatan Islam menjatuhkan kuasa besar? Umar menunjukkan tentang nilai perjuangan. Perjuangan Islam, sebarkan Islam ini. Yang mengancam, kalahkan dia. Perlu dikalahkan kuasa besar terlebih dahulu. Yang mengancam. Walau waktu itu, kerajaan Islam Madinah bukanlah kerajaan besar. Bukan dianggap sebagai kerajaan besar. Rom dan Parsi masih lagi kerajaan besar. Rom dengan tentera yang ramai, Parsi dengan tentera yang ramai. Tetapi menghadapi ancaman Rom dan Parsi ini suatu kewajiban umat Islam.
Kita hari ini ke atas nama kepimpinan, mana-mana yang mengancam negara Islam wajib kita hadapi. Pemimpin tadi mesti ada suatu cara untuk menghadapi. Dan kita sebut tentang Uthman bin Affan. Apa berlaku pada Uthman bin Affan? Zaman Uthman bin Affan ialah dakwah yang begitu berleluasa sehingga seluruh Afrika, sehingga sampai ke China, sehingga sampai ke India. Islam masuk ke China pada zaman Uthman bin Affan. Demikian juga di India pada zaman Uthman bin Affan. Uthman hantar delegasi yang ramai, membelanjakan duit yang banyak untuk dakwah, sehingga perkembangan Islam itulah. Tiada lagi apa disebut sebagai musuh di kalangan orang kafir, melainkan bibit-bibit pemusuhan sama orang Islam yang tak puas hati. Tapi apa yang Uthman berjaya, saya buatkan isim. Datang Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Terbaca Ali memerintah tahun 35 sehingga tahun 41 Hijriah, dan akhir Khulafa' Rashidun. Apa yang berlaku? Umat Islam berbalah. Sesama mereka, antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Kemudian berpecah pada satu lagi kelompok, Khawarij. Sayyidina Ali terpaksa menghadapi Khawarij dan terpaksa menghadapi Muawiyah. Dan ada pecah satu lagi, sehingga berlaku perang Jamal. Segelintir para sahabat yang diketuai oleh sahabat Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang sehingga berlangsung perang namanya perang Jamal, perang unta. Perang unta. Senari menghadapi tiga-tiga pecahan. Yang satu ada agenda perjuangan, ni pun ada. Tetapi kenapa Senari mengambil sikap untuk juga menunjukkan sikap mempertahankan? Kerana ini adalah isu kebenaran. Sebab itu disebut dalam hadis, a'lamun nas absaruhum lil haqq idza ikhtalafu. Kata Rasul, orang paling alim ialah orang yang nampak mana benar waktu berbalah. Dia tahu mana satu betul. Kita akan dapat orang Islam berbalah, berbalah. Tapi orang yang paling bijak, dia tengok siapa yang betul dan berbalah. Kita akan tengok ni orang Islam ni berbalah. Baik, yang ni nak apa? Yang ni pula nak apa? Kita mesti jadi cerdik. Kalau yang ni nak untuk jaga agama, maka kita orang tahu yang ni akan kita pilih. Yang ni nak cuma jaga jawatan dia, kita tahu dia bukan nak kebaikan yang sebenar. Sebab itu kata Rasul, a'lamun nas absaruhum lil haqqi idza ikhtalafan nas. Orang paling alim ialah orang yang paling mengetahui mana yang benar ketika berbalah manusia. Tentang ketika berbalah dua orang Islam, orang paling hebat dia tahu siapa betul. Dia tak ada kata, saya berkata, saya tahu mana, kok suka dia. Tak, kita mesti tahu siapa betul. Itu tanda kita ada akal. Tentu tengok orang balas berjalan, salah seorangnya betul dan satu lagi salah. Kalau tuan-tuan pergi, apa yang patut tuan-tuan buat? Tanya, ini apa cerita? Untuk tahu siapa yang betul. Bila tahu satu betul, kita akan menangkan dengan cara yang paling aman sekali. Ini beri satu penyelesaian, solusi. Dan memang salah awak, awak patut ngakulah. Sekian penyelesaian. Sebab itu bila tidak ada dalam Islam, disebut satu hukum namanya hukum burah, ahkam al-burah. Apa itu burah? Yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat. Burah ni tuan-tuan, bila ada sekumpulan orang Islam yang melawan orang Islam dengan menggunakan senjata, melawankan orang Islam yang sah dari sudut kekuasaannya, dan dia menggunakan kekuatan senjatanya untuk menentang orang yang benar, ini panggil buah. Baik, dalam buah ni Allah ajar kita, bila Allah menyebut innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum, bila Rasul fa iza barat ihdahuma ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Orang Islam kita kena satukan. Tapi bila mana kita tengok salah satunya melampau, kita tengok salah satunya melampau keluar daripada kebenaran, maka kita akan melawan orang itu sehingga dikembali pada kebenaran. Baik, ini asasnya. Ini yang acuan yang baginda sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dalam kepimpinan. Sebab itu kita lihat kepimpinan Rasulullah akan terus berulang. Tamat Khulafa' Rashidun, mula berlaku kepimpinan baru yang disebut sebagai kepimpinan Muluk Adud, kepimpinan kekuasaan bersifat raja
yang diwarisi. Asas kepimpinan Islam ialah syura, kemudian keadilan. Asas pimpinan Islam. Tiba-tiba bertukar besi baru, namanya mulkun azum, bersifat warisan. Maka berlaku warisan. Namun tetap dalam sistem warisan itu lahir satu kepimpinan yang paling adil, yang juga mengikut minhajun nubuwah, Umar bin Abdul Aziz, yang dianggap salah satu daripada khulafa ar-rasyidun juga yang kelima. Sebagian besar ulama menganggap demikian. Kemudian bila habis zaman Umar bin Abdul Aziz sekitar lebih kurang 30 bulan 2 tahun 6 bulan, datang pula yang Rasulullah janjikan tidak akan berakhir dunia ini, mereka akan datang kepimpinan seperti itu juga. Takkan dunia ini takkan kiamat, melainkan datang balik acuan kepimpinan aku. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, Rasulullah SAW pemimpin yang membentuk acuan kepimpinan. Sebab itu kita perlu mengasah ilmu kita, pengalaman kita berdasarkan acuan Nabi SAW. Sebab Rasulullah bukan nak tinggalkan kepimpinan hanya zaman Rasulullah, dan kita seperti tak mampu menikmati kemuliaan tadi. Kita mampu. Sebab itu kita kena belajar sirah Rasulullah, tengok bagaimana kepimpinan Rasulullah. Allah ada orang dia berani dengan kuliah berkait dengan ilmu pekoh je, terlalu agenisah dah. Kalau saya musafir nak jamuk nak kosong kepari, kalau saya uzur saya kering kata nak main asur main zuhur. Ada orang dia berani kalau dengar kuliah pekoh saja. Oh ni nampak faham-faham. Malah ni kuliah benda ni, kita khulafa ar-rasyidin, pimpinan Rasulullah. Ada orang yang kata tak apa sedar. Sedangkan benda ni adalah benda yang sangat-sangat penting. Siapa mereka jasad Nabi Muhammad SAW yang baru wafat, dah selesai lagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi selesai masalah pemimpinan negara tu di Saqifah Bani Sa'idah, nak lantik pemimpin untuk ganti Nabi Muhammad SAW. Adakah Sayyidina Abu Bakar tak sayang ke Nabi? Sayyidina Umar tak sayang? Sayang sangat. Tapi kerana aulawiyat penting untuk melantik pemimpin negara, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi selesai waktu dulu. Penting sangat. Cuma tak ni Al-Fadhil Ustaz Maizyah dia sebut lepas cerita Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, ada seorang lagi yang dianggap khalifah yang kelima. Khalifah mana ni? Nama dia? Umar bin Abdul Aziz. Ada orang siap dia kata ha ni macam Umar Abdul Aziz ni, orang ni, orang ni. Ada orang kata gitu. Sebab apa? Sebab dia tengah cakap kalau orang bang dia berhenti Umar Abdul Aziz lalu. Jadi kita nak dengar, kalau boleh kita nak minta ustaz tolong, mungkin boleh kongsi sikit dengan kita manaqib ataupun kelebihan. Kita biasa dengar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Mungkin ustaz boleh kongsi juga sikit. Ustaz kata tadi 30 bulan Umar bin Abdul Aziz jadi pemimpin negara, jadi khalifah. Tapi namanya begitu wangi disebut, mana mesti Umar bin Abdul Aziz ni sangat istimewa. Walaupun 30 bulan tetapi meninggalkan sejarah yang begitu hebat. Cuma sekali lagi saya nak minta, boleh tak kalau sahabat-sahabat kita dekat pintu sini, lihat masuk ahli ke dalam sikit. Sebab saya nampak ni ada orang yang mari pintu tu dia tumbik balik. Ni orang Johor tahu tak tumbik. Boleh tak kita depan sikit sebab orang kat pintu dia nampak kosong, dia masuk lalu. Kita pakat penuh. InsyaAllah. Jadi minta ustaz untuk kongsi sikit dengan jemaah yang ada di masjid, yang tengok live Facebook ni, pakat tolong tekan butang live, Facebook butang share. Kita tolong share, kita pakat tolong sembah majlis ilmu kita ni. Sila Ustaz Umar bin Abdul Aziz. Hey, Umar bin Abdul Aziz yang saya sebut tadi, satu tokoh yang lahir daripada kefahaman acuan kepimpinan Rasulullah SAW. Supaya tahu kepimpinan Rasulullah ialah sesuatu yang perlu kita warisi. Dia bukan satu cerita zaman tu dah berakhir, dah habis. Dia cuma cerita sejarah, cuma cerita yang bersifat kenangan dulu je. Tak, ia acuan yang kita perlu ikut.
Maka lahir orang yang ketika mana umat manusia rasa tak ada lagi yang adil macam Rasulullah, macam Umar, macam Bakar, macam Uthman, macam Ali. Umat Islam terasa pada itu. Maka Allah tunjukkan bahawa dunia ini tidak mungkin akan sunyi daripada orang-orang baik. Akan ada orang baik. Walaupun kadang-kadang kita berputus asa dengan zaman, dahak, teruk, buruk, tetap Allah hadirkan orang terbaik yang sebenar ikut Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz, tahun 63 Hijrah, yang meninggal pada usia sangat muda, 101 Hijrah, sekitar 39 tahun. Dia merintah tak lama, tuan-tuan, 2 tahun, bahasa kasar 2 tahun, kalau tepat 30 bulan. Tapi kesannya cukup besar. Keadilan. Nak beritahu benda baik ni. Bukan kita nak sebut kita ni kalau nak buat baik, tak perlu umur panjang-panjang. Tak perlu umur panjang-panjang pun. Kadang kalau Allah beri umur kita 25 tahun kemudian mati, tak apa. Bila kita buat baik, nilainya besar. Kerana nilai kita bukan umur kita berapa. 40, 60, 100 bukan. Kebaikan yang kita buat. Dan Umar bin Abdul Aziz tunjuk, umur 39 tahun meninggal dunia ini muda, tapi dia tinggal kesan besar. Kalau kita tengok sikit latar belakang beliau, daripada kita katakan ni keturunan Umar Al-Khattab melalui ibu dia, bukan melalui ayah, melalui ibu dia. Ibunya bernama Laila bin Laila binti Asim bin Umar bin Al-Khattab. Atas tengah nama dengan Ummu Asim. Namanya Laila. Mak dia. Mak dia terkenal dengan jujur. Tuan-tuan mungkin masih ingat kisah ketika Umar Al-Khattab pada zaman harga barang naik. Maka banyaklah orang tipu nak untung banyak. Umar pun keluarkan arahan, jangan campur susu dengan air. Jangan campur. Dan masa sama Umar radhiyallahu ta'ala anhu sentiasa cek rakyatnya, terdengar dialog dua wanita, ibu tunggal dengan anak dia. Ni susu ni kita campur dengan air. Anak dia kata jangan. Bukankah Amirul Mukminin kata jangan? Tak boleh, ni tipu. Mak dia kata, Amirul Mukminin mana ada kat sini? Mana ada kat sini? Anak perempuan ni kata, kalau Amirul Mukminin tak ada kat sini, Tuhan Amirul Mukminin ada kat sini. Umar balik, kumpul anak lelaki dia, Abdullah Abdul Rahman Asif. Wahai anakku, aku jumpa seorang perempuan yang baik. Perempuan yang baik, yang jujur. Siapa nak aku kahwinkan dengan dia? Kata Abdullah, ayah, kita dah ada bini, tak nak. Kata Abdul Rahman, saya pun dah ada isteri, saya pun tak nak. Kata Asyik, ayah, saya belum ada isteri. Zawish, kahwinkan saya. Lalu Umar Khattab pun pindah, kahwin. Maka daripada keturunan ini lahir Umar bin Laila. Keturunan melalui ibunya, itu Laila, isteri kepada Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan, Abdul Aziz bin Marwan, adik beradik kepada Abdul Malik bin Marwan. Lalu Umar Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dia membesar macam bayi lain. Tetapi Umar Al-Khattab, dia ada satu firasat. Dia kata, dalam keturunanku akan ada seorang lelaki yang adil. Firasat laki yang ada, dia akan berparut pada dahi, dia akan tanda parut pada dahi. Sehingga satu ketika Umar Al-Khattab, satu ketika Abdul Aziz bawa Umar bin Abdul Aziz berjalan, tiba-tiba dia terjatuh, jatuh kat kawasan kuda sehingga wajahnya berparut. Lalu Abdul Aziz nampak ini firasat dia punya bapa mertua ni, Umar Al-Khattab. Oh, ini orang yang hebat. Ketika mana Abdul Aziz berpindah ke Mesir, memerintah Mesir, Abdul Malik memerintah berpusat di Damsyik. Adik pada Abdul Malik, Abdul Aziz, didirikan perintah Mesir. Maka Abdul Aziz ajak anak dia balik ke Mesir, ikut dia merintah ke Mesir. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya tak nak balik, saya nak duduk Madinah, duduk dengan ulama, saya nak belajar, saya nak mengaji. Akhirnya mengaji sampai pandai. Dia tak pernah fikir jadi pemimpin. Tapi dia daripada keturunan keluarga pemimpin. Abdul Malik, kerana Umar bin Abdul Aziz berkahwin dengan anak Abdul Malik bernama Fatimah binti Abdul Malik, maka dia nanti jadi satu governor di kawasan Halab, Syria. Merintah sekejap,
ada pengalaman. Bila Abdul Malik meninggal dunia, naik anak Abdul Malik namanya Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah ke-6. Maka Al-Walid bin Abdul Malik lantik Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur di Madinah. Bermula pada tahun 86 Hijriah sehingga tahun 93, sekitar 6 tahun. Tapi Umar bin Abdul Aziz dia fitnah sehingga dia dilucutkan jawatan. Kena fitnah. Supaya kita tahu fitnah ni tak ada orang selamat. Ni Umar bin Abdul Aziz pun kena. Dia fitnah sampai dilucutkan jawatan. Al-Walid percaya pada pembawa fitnah. Yang fitnah ni Al-Hajjah Yusuf As-Saqafi. Akhirnya dilucuk jawatan. Tak diberi apa pun jawatan. Dia sabar. Dia dah tunjuk terbaik di Madinah waktu dia jadi gubernur. Akhirnya Al-Walid meninggal dunia. Naik Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman juga tidak melantik Umar bin Abdul Aziz mana-mana jawatan, melainkan dilantik sebagai penasihat dia. Kamu duduk sini, nasihat aku je. Dan akhirnya Sulaiman waktu dekat nak mati tinggalkan satu wasiat bahawa jawatan khalifah diserahkan pada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tak pernah cerita-cerita nak jawatan, tak pernah. Sebab itu dia terkejut jatuh bin, rebah dia. Dia pun pergi ke Masjid Damsyik Umawi sebagai ucap tama presiden atau khalifah, lalu dipecat diri dia. Dengan ini aku memecat diri. Maka orang bawa bising, tak boleh. Kerana dalam legasi kekeluargaan Umayyah, siapa yang pegang jawatan dia kena pegang sampai mati. Sebab dulu ada seorang buat anak pada Yazid namanya Muawiyah. Dia mula-mula kerajaan Umayyah, start dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian anaknya Yazid bin Muawiyah. Kemudian Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bila jadi khalifah, dia pecat. Keluarga dia tak nak terima, akhirnya dikurung dalam dikurung diri dalam bilik ni. Dia tak keluar. Sampailah dia mati. Dia tak nak. Maka Umar pun, Umar bin Abdul Aziz nak buat benda yang sama, pecah diri dia. Dengan ini saya mengumumkan memecah diri sendiri. Orang bisik, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kamu kena jalankan terus. Akhirnya dia aku. Dia aku. Dan dia memegang jawatan khalifah. Tak ada apa yang dia buat. Yang jadi hebat Umar bin Abdul Aziz. Pertama Umar bin Abdul Aziz ini, perkara pertama dia buat, kumpulkan ulama. Dan menjadikan ulama-ulama ini penasihat dia. Sehingga kata, sini datang jumpa aku. Ataupun datang ke sini bersama aku. Untuk memegang amanah ini. Moga Allah beri pahala pada kamu. Dan tolong jadi pembantu-pembantu aku. Ulama-ulama besar ketika itu, Salim bin Abdullah. Ini fuqaha'ul Madinah. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Anak murid pada Ibn Abbas. Dan Rajab bin Haywah. Ini semua ulama hebat pada zaman ini. Yang perkataannya seperti pedang yang ditakuti oleh pemerintah. Umar bin Abdul Aziz jadikan nyanyi menasihati. Dan setiap malam dipanggil ulama di istananya untuk bercerita tentang mati. Pemimpin hebat ini pertama kerana penasihatnya para ulama. Yang keduanya setiap malam dia ingat mati. Tentang pemimpin bila dia tak adil sebab dia tak ingat mati, itu je. Pemimpin tu kalau ingat mati, baik dia. Kita pun sama. Kita jadi laros sebab tak ingat mati. Kalau tuan-tuan ingat mati tu, usah depan tadi. Mungkin depan berimam. Jadi baik. Masjid datang awal sebab ingat mati. Itu yang Umar bin Abdul Aziz buat, yang pemimpin lain tak buat. Apa dia? Ulama berada kiri kanan. Sebab itu Hasan Basri atas surat pada Umar bin Abdul Aziz. Dia kata apa? Kalau kamu nak tahu bagaimana keadaan pemerintahanmu, lihat siapa sekelilingmu. Tuan-tuan, kita bila jadi ketua, kita mesti nak pembantu. Siapa pembantu kita? Di situ menterjemahkan hala tuju kita. Kalau pembantu kita cuma yang jenis cocok hidung, memang teruklah kita. Tapi kalau pembantunya orang yang kita dengar nasihat dia, memang kita akan jadi baik. Sebab bila jadi pemimpin ni, dia ada benda yang kita tak nampak dan kita tak perasan. Sebab kita berada pada satu tahap tertentu. Ego kita, pemimpin. Jangan kata pemimpin jadi ayah pun ada kesilapan tak sedar jadi ayah. Ni baru kuasa ayah. Kuasa ayah anak dua baru. Yang jenis anak 8, anak 10. Dia macam berapa benda dia lupa kecuaian dia. Kalau dia tak ada penasihat yang baik, isteri yang baik nasihati dia, dia mungkin abaikan anak dia.
Ini bila saya baca kisah Umar bin Abdul Aziz, dia ada manaqib yang paling di antara yang lengkap dikarang oleh Imam Ibn Jauzi. Saya ambil baca antara manaqib yang paling baik daripada awal cerita dia sekian. Tapi nokta yang paling hebat untuk kita faham tentang kehebatan kepimpinan Umar bin Abdul Aziz, ada ulama sekeliling dia dan ingatannya pada mati setiap malam. Setiap kali dengar cerita buat mati, dia boleh pengsan. Contoh kita, saya katakan, kita jauh dari Allah sebab ingat mati kita ni jauh sangat. Nabi SAW menyatakan, orang paling bijak sekali dan pemimpin kena bijak, Al-Qayyis, man dana nafsahu wa amina lima ba'dana, yang sentiasa muhasabah diri dia dan beramal untuk hari kematiannya. Dan hadis yang lain Nabi sebut apa? Aktsaruhum lil mauti dhikra, yang paling banyak ingat mati. Tuan-tuan, kita nak baik senang, cuba tuan-tuan ingat mati sebelum tidur, insya-Allah baik. Baik. Barang orang kita ambil tadi, esok kita pulang balik. Yang kita mumpak orang, minta maaf. Yang tadi kita gaduh orang, kita pun tak naklah panjang-panjang. Sebab ingat mati. Tapi kalau tak ingat mati, ya Allah, kita akan pecah amanah, khianat, semua benda kita buat. Sebab itu mati tak boleh berpisah hati kita. Kata ulama, kalau ingatan mati berpisah dari hatiku, maka keraslah hatiku. Itu tuan-tuan kita sentiasa ajar, yang saya katakan, ingat mati ni setiap hari, dia tak boleh sebulan sekali ingat mati. Bukan kata ulama, kalau aku dapat dua jemputan, kalau aku dapat dua ni, dua perkara yang aku perlu pergi, jamuan kahwin dengan kematian, aku pergi pada kematian. Sebab ia menjadikan hatiku ingat pada Allah. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat kematian, tak perlu orang jemput datang. Jemputlah, ya saya mati, jemput datang. Tak ada orang jemput. Kita tahu kewajiban untuk datang. Tapi jamuan kahwin kena beritahu, jemput datang. Nak beritahu kematian ialah tazkirah yang paling hebat. Itu bila kita baca kisah Umar bin Abdul Aziz. Jadi bila kita katakan kehebatan Umar bin Abdul Aziz bermula di situ. Mudah-mudahan kita ada pemimpin macam tu. Dan mudah-mudahan kalau kita jadi pemimpin, maka pastikan sekeliling kita pada ulama. Dan pastikan juga ingatan kita tentang mati tak pernah berpisah daripada kita. Wallahualam. Saya ada tiga lagi soalan nak tanya ni. Tapi kita azan isyak dah, boleh sambung ke? Macam tak semangat. Makan malam tak pergi? Makan tak pergi? Waktu pun. Boleh kita sambung ke ni? Dan kalau ada orang mari sini, ada berasa nak tanya soalan, boleh tanya? Boleh tanya? Kek kita buka, boleh nak tanya. Berkait ke tajuk kita bincang ni lah. Satu kali lagi Ustaz, bab, kita masuk cerita bab melantik pemimpin ni. Ada orang dia fikir kalau sebut hal latik pemimpin ni, paling membubah, dong bubah. Dia rasa kalau melantik pemimpin ni, macam urusan tak ada kaitan dengan akhirat, kerana dunia saja. Saya masih ingat lagi almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Dia kata hamba duduk atas kursi menteri besar ni sama hamba duduk atas jadah. Bagaimana hamba duduk atas jadah, hamba nak cari pahala, maka duduk atas kursi menteri besar ni pun hamba nak cari pahala. Jadi macam mana Ustaz kita nak jelaskan bila ada orang ingat hal-hal latih pemimpin ni hal dunia saja, ataupun dia kesan dia sampai ke akhirat Ustaz, pada diri kita dalam bab melantik pemimpin ni? Baik, kepimpinan ialah urusan agama, perintah agama. Sehingga Nabi SAW, setiap kali Nabi hantar sahabat untuk ke satu tempat, Nabi akan lantik seorang pemimpin. Sehingga Rasulullah sentiasa menyatakan, iza syama'a thalathatun falyaumu ahaduhum, kalau kamu bertiga dia, seorang kena jadi ketua. Hatta kita bermusafir, mesti seorang jadi ketua. Dia tak boleh semua ketua, mesti seorang dia jadi ketua. Nampak leadership dia. Dalam keluarga ada ketua. Nabi SAW kata apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'ala ru'ayyati. Wal amin wal amiru ra'in. Wal rajulu ra'in ala ahlihi fa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladiha wa hiya mas'ulun 'an ra'iyatihi, wa hiya mas'ulun 'an mas'ulatun 'an ra'iyatiha.
Fa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, muttafaq 'alaih. Semua kamu ni pemimpin. Ya Rasulullah, sebelum kamu pemimpin dan setiap orang bertanggungjawab dengan kepimpinan. Al-amir, pemerintah itu dia pemimpin dan dia bertanggungjawab. Seorang lelaki pemimpin kepada isterinya dan keluarganya, dia bertanggungjawab. Seorang isteri dia pemimpin untuk rumah suaminya dan anak-anaknya, dia bertanggungjawab dengan kepimpinan. Dan semua kamu pemimpin dan kamu semua bertanggungjawab. Jadi kepimpinan ini merupakan perkara agama. Bila Allah sebut dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Baik, Allah perintah suami jaga isteri dari api neraka. Itu apa dia? Kepimpinan. Allah tak kata wahai orang beriman jaga diri kamu, wahai isteri-isteri jaga diri kamu dari neraka. Allah kata kepada suami jaga isteri kamu. Menunjukkan suami itu pemimpin. Sehingga isteri nak keluar rumah, beritahu suami, kerana dia pemimpin. Anak-anak nak keluar, cakap dengan ayah, cakap dengan mak, kerana mereka pemimpin. Yang disebut dalam hadis tadi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladiha. Isteri itu pemimpin untuk di rumahnya, rumah suaminya, dan pemimpin untuk anak-anaknya. Anak ni nak buat apa-apa, tanya mak dulu, sebab mak dia pemimpin. Mak nak pergi tuition, ah boleh pergi. Mak nak ikut kawan sekian, apa boleh pergi. Kepimpinan ialah perkara ukhrawi, perkara agama, bukan perkara duniawi. Sebab itu kita terpengaruh yang saya sebut tadi. Kita terpengaruh dengan dasar sekular. Sekular kata dia cuba pisahkan hidup dari agama seluas-luasnya, bermula daripada kepimpinan. Seolah dalam kepimpinan tak ada agama, tak ada akhlak, tak ada agama. La akhlak wala din. Lalu kita terbina kepimpinan yang tak akan bercakap agama. Kalau baru nak bercakap agama, dia kata ini tunggang agama, ini guna agama. Dia cuba jawabkan. Padahal memang kita guna kepimpinan untuk jaga agama. Tapi dia akan kata, ini tunggang agama, ini mainkan agama, ini gunakan agama. Sebab dia nak mengekalkan dasar sekular dalam kepimpinan, jangan bercakap agama. Kemudian mereka cuba buang agama dalam kehidupan lain, seperti bersukan bagi contoh. Dalam sukan tak ada agama, walhal dalam sukan ada agama. Sebab itu wajib tutup aurat. Itu agama. Yang suka dilarang berjudi, itu agama. Mereka kata lagi dalam cari duit, ekonomi tak ada agama. Lalu mereka buat semua bank konvensional, bank riba. Sang kata tak, dalam muamalah ada agama. Kita perangi riba, kita perangi sebarang bentuk muamalah yang haram. Dalam bab cari duit ini ada agama. Sebab itu Nabi sebut ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang di akhir zaman, la yubalil mar'i fi ma akhaf amin al halal amin al haram. Akan datang satu zaman orang tak peduli lagi dari sudut hukum hakam pendapatannya halal atau haram, kerana dasar sekular berjaya. Seolah-olah yang penting duit banyak, cara macam mana itu halal. Tak, mesti agama. Mesti agama. Tuan-tuan nak cari duit 10 sen, 20 sen, kena tahu hukum agama. Kita nak main kutu ke, nak main hukum dia apa, nak main teka kacang ke, hukum teka kacang kena tahu. Dia tak boleh asal di bisnes, kita jalan je, ada hukum. Kemudian dalam hal-hal yang lain, Islam tuan-tuan sekalian, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Orang beriman, masuklah Islam seluruhnya. Islam yang apa dia? Yang Allah sebut dalam Quran, wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita baca surah Al-Imran ayat 85. Siapa yang mencari cara kehidupan lain pada Islam, Tuhan tak terima. Kerana di daripada perkataan dan ayat dinu, tunduk. Perkataan din yang kita terjemah agama, agama. Din ialah tunduk kita pada Allah. Sebab itu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina aman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kau mati melainkan kamu menyerahkan diri kamu pada Allah. Tunduk. Madinah, maksudnya apa Madinah? Al-Munawwarah, ketundukan pada agama. Madinah, tunduk. Bandar ini tunduk pada agama. Piagam dia, perlembagaannya ialah agama. Ini bandar ni, bukan bandar sekular. Jadi bila tengah kata kepimpinan politik tiada kaitan dengan agama, ini kerana kepahaman yang salah. Dan ini berjaya dasar sekular yang bermula daripada Perancis
merebak di Eropah, merebak ke negara Islam, seolah-olah jangan bicara agama di dalam hal-hal politik dan sebagainya. Akhirnya kita pun tak nak. Berarti bila kita berpolitik pun, politik acuan sama macam sekular. Yang saya sebut di awal ke, politik dia jaga agama. Jaga agama. Kita dah cara lain, agama dah dibiarkan. Dakwah tidak berkembang. Yang kafir tidak berjaya diislamkan. Yang keliru tidak berjaya diselesaikan kekeliruannya. Maka ini kepimpinan yang gagal. Oleh sebab itu biar kita faham kepimpinan hal agama dan semua benda. Sebab itu Rasulullah SAW menyebut bahawa kita semua pemimpin. Dalam Quran surah Furqan ayat 74, apa kita baca? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan aku pemimpin kepada orang bertakwa. Kita buka tafsir. Apa maksud waj'alna lil muttaqina imama? Jadikan kami pemimpin kepada orang bertakwa. Ada dua makna kata ulama. Pertama, jadikan kami orang bertakwa, lalu orang yang datang selepas kami mengikuti kami. Yang kedua, jadikan kami orang bertakwa yang memimpin kami supaya kami dapat ikut mereka. Itu yang disebut waja'anna lil muttaqina imama. Jadikan bagi kami pemimpin yang bertakwa. Maknanya kami nak biar kami bertakwa sehingga kami tinggalkan contoh terbaik kepada orang lain. Saya jadi pemimpin seperti pemimpin sebagai seorang ayah, sebagai contoh ayah. Pemimpin ni anak saya nanti bila dia jadi ayah, dia akan ikut cara saya. Dia akan kata, ayah saya dulu solat maghribnya kat masjid, jadi saya pun nak ajak anak saya pun ke masjid. Contoh, ayah saya dulu sebelum tidur kumpul suruh baca surah Al-Mulk, saya pun buat yang sama. Lihat saya jadi contoh pada anak-anak saya. Inilah pemimpin bertakwa. Kita nak anak kita contoh kita. Ayah saya dulu kalau marah anak-anak, dia tak ada pukul belasah, bincang ajak makan dulu sekian. Saya pun nak buat benda yang sama. Hari ni tuan-tuan, kita didik anak memang kita ikut cara ayah kita atau mak kita. Sebab tu kalau ayah kita garang, kita pun serupa garang. Kalau ayah kita sekian, kita pun sama, terikut. Sebab tu kita bimbang, kita ni yang jadi ayah ni, kita tak nak anak kita ikut contoh tak baik kita. Kita nak tinggalkan contoh takwa kita pada anak-anak, sehingga anak kita nanti satu hari dia kahwin, dia jadi suami atau dia jadi isteri, dia ambil panduan daripada kita sebagai seorang ayah dahulu. Ini maksud waja'anna lil muttaqina imam. Maknanya kepimpinan itu suatu yang perlu kita doakan biar terbentuk dalam diri kita. Dan sentiasa kita mengintai kepimpinan yang baik untuk kita contoh. Kita tutup dengan hadis Nabi yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjuk contoh baik, dia dapat pahalanya dan pahala orang ikut dia. Akhirnya kita, anak kita ikut kita, kita dapat pahala lagi walau dah mati. Tak perlu anak kita nak baca Fatihah niat ke kita pun, kita dah dapat pahala sebab kebaikan yang kita tinggal, yang anak kita ikut acuan tadi. Wallahualam. Ustaz ada sebut sikit tadi, pimpinan urusan dunia dan akhirat. Okey Ustaz, dia bukan sebut, kata saya faham tau, tak apalah, saya faham lah betul lah, usaha takbiran, pemerintahan, ni ada acuan agama, perlu kita ikut agama. Tapi nak learning Ustaz, politik learning, saya ambil cara lah, saya tak mahu ambil tahu politik learning. Saya faham tau, buat kepimpinan, buat politik tu, kerana agama. Tapi nak learning dalam realiti kita, kalau begini, saya rasa saya boleh semayang, belah puasa saya boleh puasa, tu saya nak pergi Mekah, saya boleh pergi Mekah, boleh pergi masjid, padang dah. Hal politik saya ambil, ambil cara lah, biar Allah pergi lah politik. Jadi, saya baik saya, anak bini saya cukup pada setakat tu. Macam mana Ustaz? Eh boleh tak tanya soalan gini ni? Boleh. Eh? Kalau tak boleh pun awak kena tanya dok. Mana Ustaz? Ada orang kata bahawa siasah lu'batun qadiratun, politik kotor. Saya jemur dengan politik tak kotor. Teruk politik. Saya tak nak layang-layang politik. Ngundi-ngundi pun saya malah. Biarlah. Siapa nak merintah-merintah lah. Kata kita. Kata sekalian bila politik masuk orang jahat-jahat, maka dosanya pada orang baik-baik. Allah. Sebab kita biarkan orang jahat berpolitik. Allah. Orang baik tak nak masuk. Maka bila politik kotor ini, politik tu tak ada masalah. Tapi bila politik mula diasingkan dua benda, akhlak dan agama, dia jadi kotor. Bila orang tu berpolitik tak ada dosa pahala, memang kotor.
Dan bila orang tu politik tak ada akhlak, dilupa perselisihan, kadang-kadang cuma perselisihan pendapat, taklah sampai peringkat badu besar. Akhlak pun tak ada, memang kotor. Sebab itu perlu kita bina satu generasi yang faham tentang politik sebenar. Ia adalah akhlak dan agama. Orang baik kena berada dalam politik, mesti berada dalam politik. Itu jawapan dia. Kita kata ustaz peniaga banyak tak jujur, banyak penipu. Kerana peniaga yang baik tak nak masuk, orang baik tak nak meniaga. Sebab tu jadi macam tu. Kesilapannya orang baik yang tidak mau ke depan. Kita kata peniaga ramai jahat ustaz, tapi yang baik-baik kenapa tak meniaga? Meniaga lah. Masuk coaching sikit, okey meniaga. Maka itu jawapan dia. Jawapan hari ini kerana orang baik tidak mau berjuang melawan kejahatan. Lalu mereka cuma melihat kejahatan. Ini yang berlaku pada Bani Israel. Bani Israel ada segelintir yang masih baik. Tengok ramainya buat jahat. Lalu dia pun tegur. Tegur punya, tegur tak nak ikut. Orang kita, orang kampung kita malah basa, tegur banyak kali. Puih mulut. Akhirnya dia tengok je, tak nak buat apa-apa. Dia tengok. Last sekali dia pun buat sekali. Dia buat sekali. Maka dia laknat. Allah sebut dalam Quran. Laknat Bani Israel. Atas sebab orang baik mula mengalah dengan orang jahat. Tuan-tuan, atas dunia ini kebaikan sentiasa berperang dengan kejahatan. Dalam semua tempat, dalam niaga ada peniaga baik, ada peniaga tak baik. Ada. Ulama pun ada dua, ulama jahat ada ulama baik. Dia akan berperang. Ada. Disebut ulama usul dengan ulama akhirah. Orang politik macam ada orang politik jahat, ada orang politik baik. Mesti ada. Tapi kalau kita mengalah pada persaingan ini, maka kita akan cuma nampak yang jahat-jahat. Maka yang binasa kita semua. Sebab itu, asal politik ini dia amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tak nak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, jadi apa yang disebut oleh Rasulullah. Naik satu bahtera. Orang jahat berada di bawah, orang baik berada di atas. Dan orang jahat setiap kali nak ambil air, dia naik atas. Lalu orang jahat kata, ganggu orang atas. Apa kata kita tepuk je bawah, ambil air. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu biarkan dia binasa, kamu pun binasa. Kalau kita terus biarkan orang jahat yang berada dalam politik, maka kita semua binasa. Kita. Lepas tu kita pun mengeluh, kenapa kena bayar cukai baru ni pula Ustaz? Habis awak tak nak terlibat? Kenapa kena bayar ni pula? Kena bayar ni pula? Dia mula rasa kesan ni. Kan itu, tuan-tuan, tak ada istilah benda buruk dan jahat. Melainkan kerana pemain di dalamnya. Kata ni main bola kotor tak? Kerana pemain yang tu kotor. Bola tak ada masalah. Permainan tu tak dapat. Ekonomi kotor tak? Ekonomi tu okey. Yang menjalankan yang kotor. Sebab itu kita perlu membentuk generasi baik. Terlibat dalam semua perkara. Macam dulu kita cerita lagu semua teruk-teruk. Yelah, orang yang suara sedap tak nak tunjuk lagu baik-baik. Akhirnya keluar kelompok yang memperjuangkan nasyid. Dan kita ada sedikit keseimbangan. Ada gongkir nasyid. Orang pun ada alternatif. Baik. Kita cerita ni kedai ni tak elok. Ada orang yang Masya Allah yang buka kedai sebagai fardu kifayah. Dia buat cara yang baik. Halal makanannya, bersih tempatnya. Tiada hiburan dalam kedai tadi. Maka inilah perjuangan orang baik dan orang jahat. Sebab itu kalau orang berkata tak nak anak kotor-kotor, ini orang yang lemah. Dia tak berani untuk bersaing. Kita umat Islam, hidup ini sebagai disebut oleh ulama, innamal hayatu jihadun. Hidup ialah perjuangan. Kita perjuangan untuk tegakkan kebaikan. Terus tegakkan kebaikan. Kemampuan, umur yang Allah beri pada kita, ilmu yang kita ada, gunakan untuk kita angkat kebaikan. Kerana orang sana akan sedang mengangkat kejahatan. Kita mesti angkat kebaikan. Sama-sama bersaing sehingga Allah menangkan kebaikan. Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi, saya moderator bukan tanya soalan. Saya tak perlulah banyak. Cuma saya nak tanya pula sekarang ni, ada tak tinggalan kita kalau ada nak tanya keluar? Ya, silakan Datuk Rosli. Matilah Datuk. Assalamualaikum. Kah, juga boleh dengan Datuk. Assalamualaikum Datuk Rosli. Saya memang Datuk sekat sikit. Kembali kepada kita yang berhubungi. Assalamualaikum. Malah tidak boleh. Okey. Soalan saya adalah hukum keluar bumi. Sebab kalau kita tengok batasan bumi di kawasan Johor, mesti di bawah bumi 40% lebih kira. Tak pernah 40%. Hukum keluar bumi. Sebab penerangan ini,
saya sebagai seorang ayah patut beri pencerahan kepada anak-anak keluarga kita bahawa hukum-hukum begini wajib ke, sunat ke, harus ke, macam mana. Sebab berkait dengan apa yang Ustaz cakap tadi, kewajipan kita, kalau kita duduk biar pemerintah negara ini orang macam jahat, kita akan jencah. Nah, bagi pilihan kita, itulah soalan saya. Baik, bila kita sebut tentang hukum mengundi, memang kita bila lihat fatwa-fatwa ulama, kita lihat asas utama dulu. Secara sejarah ataupun kebanyakan praktikal negara, ada negara memang diwajibkan rakyatnya mengundi. Kalau tak mengundi, denda $100. Ada wajib. Apa tahu memang kena denda tanpa alasan sekian-sekian. Kerana mereka tahu tentang nilai hak yang perlu diterjemuh dari rakyat. Baik, kita lihat dari sudut perspektif Islam. Kalau sekiranya kita yakin kejahatan tak akan menguasai dengan sebab kita tak mengundi, maka kita tidak berdosa apa-apa. Tapi kalau kita yakin kalau kita tak mengundi, kejahatan akan menguasai, Islam akan terancam, maka ketika itu wajib mengundi. Kita tengok, kita yakin atau tidak, bila kesedaran orang-orang jahat mengundi itu tinggi, kesedaran orang baik mengundi itu rendah, akhirnya kejahatan menguasai. Dan kita tahu bila mereka, siapa pun ada kuasa, dia akan menentukan dasar-dasar tertentu. Dasar tadi akan memberi mudarat banyak. Mungkin dia membenarkan LGBT, contoh homoseksual, dimasukkan silibus pendidikan, dibolehkan, mungkin. Sebab tu umat Islam perlu lihat, kalau saya tak mengundi, boleh memudarat tak agama saya? Sebab di antara perkara penting dalam Islam kita sebut maqasid Islamiyah, hifzul maqasid, menjaga 5 perkara penting dalam Islam. Perkara pertama yang kita sebut dipanggil al-kulliyatul khams, 5 asas utama ialah hifzuddin, jaga agama. Atas nama jaga agama, kalau kita tak mengundi agama kita boleh terancam, kita berdosa. Nanti diorang rancang buat undang-undang boleh agama lain disebarkan, dan agama lain pun ada hak seperti agama Islam misalnya, dia boleh buat pejabat agama dia. Maka ini suatu kesalahan pada kita. Sebab itu umat Islam perlu tak kesedaran untuk mengundi itu mesti tinggi dengan melihat benda ini. Wajib atau tak wajib, saya kata melihat kepada kesan dan faktor. Kalau kita tengok tempat tu memang Islam dah boleh menang, tak ada hak, kita yakin lah, okay. Tapi kalau berlaku sebaliknya, kita bertanggungjawab kerana undi kita. Tengok bezanya cuma satu undi, yang satu undi tu mungkin kita, di situ kita perlu rasa bersalah kita. Kerana itu kita lihat orang, kita kata bila orang jahat punya kesedaran berpolitik lebih tinggi pada orang baik, habis kita orang jahat. Maka siapa yang berdosa? Orang baik lah. Orang baik berdosa. Sebab kita, Allah ajar apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala sebut apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik manusia kerana kamu suruh baik, kamu cegah kemungkaran, dan kerana kamu beriman pada Allah. Dan bila Allah sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kita tolong menolong pada perkara yang baik, jangan tolong menolong pada perkara dosa dan permusuhan. Tuan-tuan, dengan sebab kita tak mengundi, tak stabil politik negara, kita berdosa. Kerana undi kita tak ada yang untuk menstabilkan negara. Dia jadi macam kita katakan, nak kata menang tak menang, nak kalah tak kalah dah. Huara. Ekonomi pun terjejas habis. Lepas tu orang Islam, khususnya orang-orang yang kita tahu, kita wakilkan pada orang ni untuk buat kebaikan bagi pihak kita. Saya tuan-tuan boleh buat baik dalam bawah-bawah ni. Yang bak dasar negara saya memang tak boleh buat, saya orang bawah. Tapi saya wakilkan suara saya. Ni pada fulan bin fulan yang akan jadi calon dan sebagainya, awak wakil suara saya untuk melakukan kebaikan. Kalau awak buat dosa, saya tak reda. Saya tak reda. Tak, kalau setiap orang pesan pada tu, pada YB, YB pun jadi takut juga dia. Saya boleh sokong awak, tapi ini undi saya, amanah saya pada awak di hadapan Allah. Kalau saya tak undi awak melainkan untuk kebaikan agama ini. Kalau awak naik, awak buat kebaikan agama ini, awak dah laksanakan wakil ataupun amanah saya. Kalau tak, saya tak akan reda undi saya. Kalau berlaku apa-apa pada umat ini, maka kalau Allah tanya saya, saya akan kata awak lah puncanya. Sebab saya percaya awak, awak khianat saya. Kalau kita semua yang akan memberi suara undi, kita minta bakal YB, kita berjanji bahawa dengan undi kami, kamu buatlah keadilan, kamu buatlah kebaikan. Jangan kamu gunakan untuk buat perkara yang kami tidak redha, untuk agama kami dan juga untuk negara kami. Tentu itu aku janji kita. Dan kita nak aku janji.
Pada wife, bukan kita pergi, saya undi. Tanah minta sebidang tu. Ini jenis macam ni, orang jahat pun boleh bagi. Saya undi tapi nak ni sikit, nak ni. Bukan, kita nak kebaikan tu ada. Tetapi bila kebaikan tu dibuat oleh pemimpin kita, semua akan dapat, termasuk keturunan kita. Tapi kalau kita cuma minta hak kita je, boleh, saya nak sikit. Yang dapat mungkin kita, tapi yang lain tak dapat. Jadi situ kesedaran mengundi. Mungkin wajib pada satu keadaan. Pada keadaan saya kata, kita yakin bahawa kalau kita tak undi, mudaratnya besar pada negara. Tapi kalau kadang-kadang saya rasa saya tak undi pun, insyaAllah, okey. Jadi keyakinan tu perlu jelaslah. Walaupun kita lebih mengambil sikap, menunaikan hak sebagai tanggungjawab kita, perlu kita buat. Berusaha untuk buat, mudah-mudahan dapat pahala yang banyak. Bila dia buat baik, tuan-tuan, kita dapat jariah. Sebab saya undi dia lah, dia banyak buat baik, tolong orang miskin. Alhamdulillah, itulah pahala saya sikit sebanyak. Kalau saya mati mengadilah 4 tahun sebelum nanti orang lain pula. Allah Allah. Undilah saya, saya akan buat ni. Lepas undi, bukan kitab suci. Allahu Akbar. Ada lagi soalan? Ya, silakan Ayanda. Ambil copong tu. Sila. Jadi di depan kita ni ada parti politik. Jadi calonnya mungkin orang lain. Jadi kalau kita tengok tiga-tiga parti ini mengandungi bercampur dengan orang besar-besar. Jadi mana satu pak tiga yang ada tiga pokok-pokok. Ayanda, kita ngundi mana? Ngundi mana? Ngundi mana? Ha? Sini. Parlimen mana? Parlimen. Ya. Kita. Tadi saya sebut satu hadis Nabi SAW, orang paling baik, paling bijak, dia tahu mana satu yang benar. Kita berusaha sedaya upaya kita untuk tahu mana yang lebih beri manfaat pada agama dan pada kebaikan umat. Kita bukan jadi seolah macam kita kena pangkar bulat-bulat tanpa kita fikir siapa dia ni, apa dia nak bawa, apa. Kita perlu tahulah itu. Kerana bila kita nak beli satu barang, kita kena tahu barang tu macam mana, macam mana. Sebab kita nak bayar ni. Takkanlah kita macam terpaksa je ambil. Jadi bila seorang yang akan mewakili suara kita, pertama kita kenal pada dasar yang dia ada. Yang kedua pada kepribadian yang kuat. Ada orang macam ni, Ustaz, dia macam ni. Dia punya dasarnya bagus, tapi saya tahu kepribadian tak kuat. Ini Ustaz jenis takut lompat-lompat ni, Ustaz. Kepribadian tak kuat. Contoh, saya kenal dia, kepribadian tak kuat. Yang kata kita, setiap kita berusaha untuk cari yang terbaik. Sebab ini ialah kita katakan saksi di hadapan Allah yang kita buat. Kalau kita, umpama kita tuan-tuan, kita kalau tak tahu arah kiblat kat mana, kena cari. Mana arah kiblat? Kita tak boleh angkat takbir je. Mana arah kiblat? Mereka kalau dah maklum memang kiblat arah tu, okey. Tapi ketika mana kita tahu dia ni macam mana, carilah, check lah sikit. Sebab tu saya suka kalau kita rasa macam keliru dan celaru terhadap sesuatu. Misalnya, kita berada pada suatu keadaan tertentu. Kerana kepribadian kita nampak macam tak lulus. Walau sistem tu bagus, tapi kepribadian ni, kita tak percaya. Maka, kita istikharah dua rakaat, minta bimbingan dari Allah. Biar Allah jadikan apa yang kita buat ini benar-benar mendapat redha Allah. Artinya, dengan bahasa mudah, kita sendiri ada akal, cubalah sendiri fikir. Fikir dengan jujur, bukan dengan bias. Cukup fikir jujur. Atau kadang-kadang kita melihat akhafud dararain. Saat gini, dua-dua ni macam tak okey belaka. Tapi ada yang mudaratnya lebih sedikit. Mudarat tu lebih sikit berbanding yang satu lagi. Contoh, macam kita lihat kisah Nabi Allah Khadir AS dengan Musa. Waktu dia menaiki satu bot, kemudian tokek bot tu bagi percuma sebab dia orang baik. Dan memang dia tradisi kalau orang baik ni tak ambil duit lah. Orang baik dapat keberkatan lain. Sampai ke tepi bantai, maka Khidir rosakkan perahu dia. Kata Nabi Allah Musa, dah lah naik free, kita rosakkan kenapa? Yang pendek cerita,
kan negeri tu ada raja suka ambil buk yang lawa-lawa. Ada. Jadi aku dah rosakkan. Jadi raja takkan ambil. Dia cuma minimum je, baiki buk je. Taklah sampai kena beli buk baru. Artinya, tuan-tuan bila ada, ni duduk ni bagus. Kita nampak duduk macam tak betul tak? Malah nak undi, duduk tak betul. Misalnya, apa yang lebih sedikit mudarat? Apa yang lebih sedikit mudarat? Maka gunakan mudarat. Tapi apa pun tuan-tuan, kalau kita nak baca tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau benar kita sebut ihdinas siratal mustaqim, insyaAllah Allah sentiasa tunjuk yang betul pada kita. Melalui sahabat-sahabat kita juga yang baik-baik, insyaAllah. Kita yakin apa yang kita pilih itu betul, insyaAllah. Allah. Saya dapat faham kepada jawapan Ustaz tadi. Ustaz betul, terhadap. Kaedah pertama, kita pilih hak banyak memberi manfaat pada Islam. Tiga tadi kan? Hak ada, hak beri manfaat dia, banyak manfaat pada Islam. Kalau tak ada hak ni, kita ambil kaedah kedua. Kita pilih hak mana yang mudarat dia paling sikit pada Islam. Sebab mungkin ada hak sudah menonton ni duduk di, dah duduk di Terengganu. Duduk di Amerika. Amerika. Jadi konservatif dengan tu Republican. Republican dia cari hak mana hak mudarat lebih kecil pada Islam. Ini kaedah. Dua step. Yang pertama, hak mana hak dia boleh bawa manfaat besar pada Islam. Allah tengok muka dua-dua tak ada lah. So, hak mana hak mudarat dia lebih kecil pada Islam. Mu jahat kau, mu jahat kau. Mana kita terpaksa pilih hak ni dah, tak ada dah. Bewok ke babi? Pilih bewok lah. Tak, nak makan bewok ke nak makan babi? Makan bewok. Mok mudarat ik cek. Kak, macam payah sangat. Tengah tu tak ada lah gitu. Ada lagi soalan lain? Oh ya, sila. Banyak pula soalan. Boleh ke Ustaz? Kita gaikan segi soalan. Dekat sikit mic. Dari mana? Dari Tok Jiring. Ya Allah. Bunyi macam bercakap KL Lumpur sikit. Ah, Melaka, Melakau. Dalam Malaysia ni dia ada buat tu. Buat tu. Jadi dia ada perbandingan Baik, saya suka baca satu potongan ayat Al-Quran. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa'ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban." Wahai orang beriman, jangan kamu melantik orang-orang yang mempermainkan agama kamu. Yang bergurau senda dengan agama kamu. Kita orang Islam percaya yakin pahala dosa. Memilih pemimpin ialah seperti kita sedang berusaha untuk buat pahala ke buat dosa. Berdasarkan ilmu dan bimbingan yang kita ada. Kalau kita melihat mana-mana orang yang suka mainkan agama, tidak mengambil berat tentang agama, Allah dah ingat dalam Quran. Orang suka permainkan agama, persendakan agama, kita tak akan ambil mereka. Sebab asas kehidupan kita pertama ialah jaga agama kita. Sebab itu nanti kita mati, soalan ditanya dalam kubur, madinuka, apa agama? Tanya, apa agama? Bukan agama lebih penting pada negara? Sebab itu Rasulullah berhijrah tinggalkan Mekah ke Madinah. Kalau negara itu penting, Nabi tak berhijrah. Dan semua para Nabi kita baca kisah mereka, mereka tinggalkan negara tempat mereka lahir. Hampir tidak ada Nabi yang mati di negeri mereka dilahirkan. Hampir tidak ada. Melainkan Nabi Yunus AS. Nabi-Nabi lain dia akan keluar daripada negara mereka. Bacalah kisah Nabi Allah Ibrahim. Asal Ibrahim mana? Babil, Iraq. Kemana Nabi ataupun mana Nabi Allah Ibrahim wafat? Di Filastin.
Nabi Allah Yusuf AS daripada mana? Palestin. Di mana dia mati? Mesir. Dia berhijrah. Nabi SAW, Nabi asal orang mana? Mekah. Mati kat mana? Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Allah jadikan, Allah tidak akan mematikan para nabinya melainkan tempat terbaik. Tempat terbaik. Di negeri terbaik. Tapi yang kita baca bila saya sebut tadi tentang menjaga agama lebih penting even daripada menjaga negara. Agama amat penting. Tentang negara ni, nak tak nak kita akan tinggalkan juga negara ni. Masuk kubur. Maka waktu itu malaikat akan tanya, apa warga negara? Apakah itu soalannya? Ataupun malaikat akan tanya, apa agama? Tentang maksud apa agama, bukan beritahu kita ni Islam. Tak, apa yang kamu lakukan untuk agama? Tentang apa yang kita lakukan untuk agama kita? Para sahabat, mereka tahu apa yang mereka patut buat untuk agama mereka. Dan mereka mati untuknya. Mereka tahu apa mereka buat. Sebab itu para sahabat hampir separuh mati di luar Madinah. Kerana mereka tahu apa patut mereka lakukan pada agama mereka. Sebarkan. Ada 10,000 orang yang berada di perkuburan Baqi. 10,000 orang sahabat. Yang Baqi sahabat kat mana? Merata. Bila bin Rabah kat mana dia mati? Di Syam. Kenapa tak mati di Madinah? Sebab mereka buat sesuatu untuk agama mereka. Lalu kita pun mengundi ini, kita sedang buat sesuatu untuk agama kita. Ini satu usaha kecil kita untuk jaga agama kita. Di peringkat negara. Saya tak boleh nak mengintai, saya tak ada kuasa. Tapi saya ada satu suara kecil. Suara kecil ini yang barangkali berat pada timbangannya akhirat kelak. Barangkali. Dan barangkali juga menyebabkan satu suara ini orang ini mungkin diazab oleh Allah. Barangkali kita tak tahu. Wallahul muwaffiq. Sebab dia sebut dalam hadis, satu kalimah yang orang mungkin dia tak peduli apa pun kesannya, puncanya dia masuk syurga. Dan satu kalimah dia juga tak mengambil kira kesannya, menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka. Benda sama, satu undi mungkin. Ini sebab Allah berikan kita rahmat. Mungkin. Dan mungkin juga satu undi ini jadi musibah besar bagi kita. Mungkin. Sebab itu kita kata semua dalam kehidupan kita ialah agama. Agama yang kita cakap, kita buat agama. Jadi kalau saya sebut mengundi, ini agama. Jadi di situ kita lihat apa yang boleh dibuat oleh orang ni. Kalau saya undi dia untuk agama, siapa boleh buat? Kalau tuan-tuan boleh jumpa dia lagi, sini tanya, awak kalau saya pilih, apa yang awak buat untuk agama saya? Tiba kalau kata di kafe lah misalnya, saya nak tanya awak, saya ni Islam. Kalau saya akan undi awak, tuan-tuan, apa yang awak boleh beri jaminan untuk agama saya? Oh, saya tak akan kacau agama awak, saya gini. Okey, saya boleh undi awak. Tentu bila orang Islam di negara kafir tanya, kami nak undi siapa? Sebab dua-dua kafir. Republikan, Demokrat, kafir. Di UK pun sama. Dia dasar dua parti je, tak boleh tiga parti. Kami nak jaga hak kami. Mereka tanya ulama satu dunia, kami nak buat macam mana ni? Lalu pada ulama waktu itu, kamu mesti tahu calon ni macam mana dia boleh jaga agama. Kalau dia boleh jaga kamu, boleh jaga agama kamu, maka kamu undi. Lalu seorang pula tanya, tuan, saya nak tanya, saya nak menjadi ahli parlimen parti Demokrat atau Republikan, apa patut saya buat? Kamu berada pada tempat di mana untuk juang berjuang agama kamu. Kamu Republik, kamu Demokrat, tak ada masalah. Tapi dengan ruang tadi kamu jaga hak orang Islam di luar negara. Kena hak bina masjid sebagai contoh. Hak sekian-sekian. Jadi, even kalau kita duduk negara kafir katakan, ya memang dasarnya memang kafir terus. Soalan perlu kita tanya, apa yang awak boleh buat pada agama saya? Paling kurang awak tak kacau agama saya. Saya nak buat masjid, saya nak jangan kacau. Kita orang anak Islam nak pakai tudung, awak jangan kacau. Jangan buat undang-undang, tak boleh pakai tudung pula. Itu jaminan awak perlu beri. Tidaknya di situ saya kata makna undi itu agama Allah. Saya terima nama WhatsApp poster dari Datuk Adnan. Kata-kata Rejab Mayit Al-Quran, jika orang baik tidak terjun ke politik, maka para penjahatlah yang akan mengisinya. Subhanallah. Para orang baik sayang agama, tak ambil tahu, tak ambil tahu. Bukan, maknanya akan apa ni, orang hak dak sayang pada agama yang akan kuasai. Tuhan Allah banyak bincang malam ni, ilmu, panduan, bahkan
ada satu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad doa, ini doa, Allahumma man waliya min ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi wa man waliya min ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Maksud doa, ya Allah, siapa yang dilantik di kalangan umatku menjadi pemimpin lalu menyusahkan rakyatnya, maka susahkanlah dia. Amin. Doa Nabi ajar ni. Sekali lagi, Allahumma man waliya min ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi. Ya Allah, siapa yang dilantik menjadi pemimpin di kalangan umatku lalu dia menyusahkan rakyatnya, maka kau susahkanlah dia, ya Allah. Wa man waliya min ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Dan ya Allah, siapa yang dilantik menjadi pemimpin di kalangan umatku lalu dia berlembut, dia prihatin pada rakyatnya, maka ya Allah, berlembutlah dengan dia. Amin. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada kaitan luas sangat. Sebelum saya jemput ustaz untuk buat sedikit kesimpulan, ada orang nak tanya soalan tak? Ini nyesal tak tanya tu. Apa dah? Ada? Bolehlah. Sebab ustaz AJK sini kan tak boleh kita balik tu lah. Jadi soalan terakhir. Ustaz boleh tanya. Boleh soalan lah. Ada soalan. Ada soalan. Sesuai buat soalan seorang di mana ini ada. Baik, Nabi SAW allamana istikharata kama allamana surah minal Quran. Rasulullah SAW ajar kami istikharah bagaimana Rasulullah mengajar kami surah dalam Quran. Al-Imam Nawawi dalam kitab Idah, ketika mana membicarakan tentang adabus safar, dia kata seorang kalau nak pergi haji, di istikharah nak pergi haji atau tidak, yang ini merujuk apakah masanya sesuai atau tidak untuk dia pergi haji. Dan kita diajar oleh Nabi SAW. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ada kepastian, kadang-kadang kita ada keraguan. Walaupun kita diajar ikut je lah orang buat tak, kita juga ada pendapat, pandangan yang kita perlu yakini. Hatta tuan-tuan, kalau tuan-tuan semayang, tuan-tuan tak yakin imam tu sah, maka tidak sah solat berjemaah. Sebab syarat untuk solat berjemaah meyakini imam tu sah. Barangkali kita ahli qiraat, ahli Quran, dia ni baca Quran biasa, dia bukan ahli Quran, telurnya lain sikit, mungkin bunyinya agak bunyi apa ni, dialek Terengganu sikit, Kelantan sikit mungkin. Maka kita ada ilmu tadi, maka kita berhak untuk kata tidak pada dia walaupun orang ikut. Dalam hal ini juga, kalau memang kepastian dia orang baik, orang salih, ya kita akan buat. Tetapi dalam keadaan tertentu, mungkin calon-calonnya kita ragu-ragu, ya mungkin partinya baik tapi peribadi tidak baik. Kita kenal dia mungkin. Saya kenal dia. Saya tahu orang ni. Kan ada orang ni cuma kenal orang tu basekan berdasarkan kepada parti dia. Ada orang kenal secara peribadi dia. Dia mengaji sekali dengan saya tahu perangai dia. Begini, saya tahu perangai dia. Dan kalau saya tahu, macam tuan-tuan solat berjemaah, tuan-tuan imam tu batal, tuan-tuan sedih kena mufarakah. Walau orang yang tak tahu, itu hal dia. Tapi saya tahu. Saya tahu imam tu ada masalah. Saya nampak imam tu kain dia korak. Makmum belakang tak nampak. Makmum belakang tak belum faham, kalau dia tak tahu. Saya tahu. Kalau saya ikut juga, saya berdosa. Macam saya kata, saya kenal seorang tu. Mengatakan itu. Saya tahu. Tapi saya juga fikir maslahat. Maslahat. Yang disebut akhafu dharain tadi. Ingat. Sebab itu saya kena istikharah. Apa yang baik? Saya kena istikharah. Antara kita mengenal individu tadi dengan dasar yang ditetapkan oleh satu parti misalnya. Dasarnya baik. Tapi individu tu, insyaAllah. Sebab percaya atau tidak, ada orang yang saya katakan, partinya baik. Tapi individu tu tak baik. Tak baik. Mengundang fitnah sah. Maka di situ saya telah bertindak betul dengan istikharah saya. Sebab tu tuan-tuan, istikharah ni memang penting. Hatta kalau satu benda yang saya kata, ni baik dah apa ke perlu saya siap. Ada kadang-kadang perlu. Kerana waktunya. Waktunya sekarang atau bila? Waktunya ini dan sebagainya. Wallahualam. Bila ustaz sebut hal istikharah, saya ingat kali pertama
saya pujuk kepada Ustaz Maisel untuk program ini. Masa tu penerbit rencana halakah. Orang dengan tu juga macam mana? Dia kata cadangan dia untuk Ustaz Maisel di program halakah ini. Sekepuk Ustaz, biasanya kalau saya kapal ke kawan-kawan Ustaz, ada program TV mari, okey, on, jadi. Tapi Ustaz jawab, ya lah, tunggu, nak istiqamah dulu. Jadi orang kalau TV panggil nak masuk selain itu. Ustaz tu nak istiqamah dulu, tunggu, tunggu, tiga hari. Benar Ustaz? Ya, dah ni. Ustaz tu, bismillah, dah ni lah. Sebab Allah maknanya banyak perkara. Kadang maqama man istakhara wa ma nadima man istashara. Dua, kita minta nasihat kawan-kawan orang yang ada ilmu, ada pengalaman. Dan yang kedua, kita istikharah. Ada dua step dalam kita buat keputusan dalam apa-apa dalam kehidupan. Istikharah dan juga minta orang, nasihat orang yang ada pengalaman dan ada ilmu. Jadi panjang dah kita bincang malam ni. Faham tak lagi? Boleh sampai-sampaikan. Moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat bagi pegangan kita, dan bukan saja untuk kita macam Datuk kata tadi, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk sahabat-sahabat terdekat kita, biar nampak kepentingan urusan kepimpinan yang kita bincang pada malam ni. Jadi saya nak persilakan sekali lagi untuk Ustaz buat sebelum nak jemput Ustaz buat kesimpulan. Siapa yang ada Facebook, saya nak jemput sebab Ustaz ada kuliah setiap hari selepas subuh dan selepas garib. Kalau ada di kalangan kita nak ikuti kuliah daripada Ustaz, boleh pergi ke page pertubuhan, tak ada orang nak cantak ke follow belakang dah? Oh, follow dah, kita lambat. Pertubuhan Pengajian Ilmu Islam dan Kebajikan Pasir Gudang. Setiap hari, setiap lepas subuh dan lepas maghrib. Benda tadi pertubuhan dia? Ha? Pertubuhan mana? Pengajian Ilmu Islam dan Poligami dan Kebajikan Pasir Gudang. Itu boleh. Ramai para muslimah, ibu-ibu, alhamdulillah dah ikut. Kadang-kadang kita dokdang nak pergi tengok kuliah, ada sahabat-sahabat saya, dia pagi-pagi on the way nak pergi kerja, dia buka je Facebook dia, dapat dengar kuliah hari subuh dan lepas garib. Jadi untuk sedikit kesimpulan Ustaz pada malam ni sebelum sama-sama kita solat Isyak, saya persilakan kesimpulan. Baik, kesimpulannya kita baca satu ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 118. Allah Ta'ala berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun." Maksudnya, orang beriman, jangan kamu mengambil pembantu-pembantu, penolong-penolong kamu selain daripada orang beriman yang sentiasa menginginkan khianat kepada kamu, kejahatan kepada kamu, dan sentiasa ingin perkara yang sukar berlaku kepada kamu. Maka telah zahir kebencian daripada mulut-mulut mereka, yang tersimpan dalam dada mereka lebih besar daripada itu. Kami telah jelaskan ayat-ayat kami, semoga kamu semua punya akal. Maknanya Allah beri peringatan kepada kita, siapa yang kita nak jadikan kawan kita, sahabat, mereka yang bukan nak memudaratkan kita dan memudaratkan agama kita, yang sentiasa bercita-cita dan bergembira dengan kesusahan kita. Maka kita berhati-hati dengan orang-orang yang dalam mulut, pada mulut mereka keluar perkataan yang tidak baik, kan dalam hati mereka lebih buruk daripada itu. Maka ini peringatan daripada Allah. Oh, dalam dasar kepimpinan, melantik kepimpinan, biarlah kita letakkan keutamaan agama lebih penting daripada keperluan kita secara peribadi. Kerana agama penyelamat kepada kita dan zuriat keturunan kita,
dan itulah nilai kita di sisi Allah pada hari akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita dapat bawa balik ilmu yang kita belajar malam ni. Dan satu asas yang sangat penting juga, bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 166-167, Allah cerita tentang menyesalnya pengikut salah pilih pemimpin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 166, ini penyesalan. Surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 166. Surah apa? Al-Baqarah ayat 166. Tak ada yang ulang kita untuk pasti langsung ingat ayat ni penting. Surah apa? Al-Baqarah ayat apa? 166. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ فَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Bagaimana orang yang diikut, maksudnya para pemimpin, berlepas diri di hari akhirat, esok bila dia nampak azab, dia berlepas diri. Lalu dia kata wataqatta'an bihimun asbab. Masa tu butuh habis dah WhatsApp, telefon, hubungan, mu JK aku, mu grup aku, mungkin aku tak ada, tak ada, tak ada. Pemimpin berlepas diri, nampak dah. Kat dunia kata mu awak aku, awak aku. Tapi di hari akhirat dia berlepas diri daripada orang bawah. Bila nampak azab, dah dia nak cover dah diri sendiri pun tak lepas, dia tak murah erik, tak murah. Pertama kat dunia dia kata mu awak aku, awak aku. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Hak tu kau mengikut ni pula, hak tu ikut mata kat dunia dulu. Ketika itu dia berkata, kalau ada peluang esok-esok, kalau ada peluang hidup balik, aku tak ambuh dah jadi pengikut dia. Bagaimana dia berlepas diri hari ni? Kalau boleh hidup balik, aku akan berlepas diri daripada dia. Bagaimana dia berlepas diri dengan aku hari ni bila nampak azab, menyesal di hari akhirat. Surah dia Al-Baqarah ayat 166. Surah Al-Ahzab ayat nombor 66. Ini 66 lah, bukan 66. Ayat kedua surah dia Al-Ahzab ayat nombor 66. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Kemana mereka ni diseksa di hari akhirat kelak, dia pun nyesal. Dia kata, ya Allah, kalau kat dunia dulu aku ingat, aku dengar ustaz kata ni firman Allah, ni hadis Nabi, kalau aku ikut Allah dan Rasul. Lalu dia kata lagi, inna ata'na sadatana wa kubara'ana, ya Allah, kami dulu ikut mimpi kami, kata gini, lu ikutlah ya Allah, fa'adhalluna sabila. Lalu kami ikut, dia kata gini, jadi sesat kami sebab ikut dia. Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, hari ini tolong dia azab dia dua kali ganda dan beri laknat pada dia dengan laknat yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 166. Moga-moga apa yang kita kongsi pada malam ni ada manfaat insya-Allah, dan jadi bekalan, jadi ilmu yang bermanfaat pada kita, pada kita. Terima kasih. Ada semua yang hadir, sekadar ini saja. Saya minta maaf lah kalau lanjut masa ke, tapi dah lalang Tukku Pasir Gudang mari dari jauh. Kita ambil peluang lah untuk tanya banyak sikit malam ni dan berkongsi ilmu daripada beliau. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.